Saya ada dapat soalan daripada, tak ada apa-apa ya, daripada netizen ni. Jadi dia tanya tentang institusi memandu yang ditutup. Sebenarnya MOT telah pun membuat pembentangan dan kita telah bersetuju dah lama dah ni untuk institusi memandu menjalankan operasi. Tapi untuk memaklumkan kepada institusi memandu, kita serahkan kepada Kementerian Pengangkutan. Ya, memang kita buka. Tetapi SOP-nya ketatlah. Dari segi SOP-nya adalah SOP yang ketat yang telah pun kita keluarkan kepada Kementerian Pengangkutan. Ini satu lagi soalan tentang adakah masih perlu isi buku sedangkan saya dah scan menggunakan MySejahtera. Tak perlu. Satu je. Kalau dah buku dah scan MySejahtera, tak perlu isi buku. Kalau tak scan MySejahtera, isi buku. Either or. Antara satu. Ya? Ini saya respon kepada, setiap kali saya akan respon kepada netizen punya soalan. Ya? InsyaAllah. Seperti saya kata, netizen juga banyak membantu pihak saya dari segi melihat kepada SOP-SOP dan juga tindakan-tindakan yang saya umumkan kadang-kadang mendapat pandangan daripada netizen-netizen sekalian. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah setiap minggu, setiap hari saya PC, saya akan cuba jawab apa yang dibangkitkan oleh mereka. Okey, terima kasih sekali lagi. Seperti biasa, pesanan saya, amalkan kawalan kendiri, jaga SOP bagi memastikan diri, keluarga serta masyarakat di sekitar kita selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.